Jadi ini rumus yang kedua. Misalnya dengan kalimat yang sama berarti gimana? If subjeknya adalah I had, if I had had a lot of money, yeah, I would have traveled around the world. Okay? If I had had a lot of money, I would have traveled around the world. Jadi kalau dulu saya punya banyak uang, saya dulu akan keliling dunia. Penyesalan ini. Dulu punya banyak uang nggak saya? Iya. Oh. Penyesalan kok? Iya. Iya. Punya nggak? Nggak. Faktanya adalah kebalikannya. Saya nggak punya banyak uang, jadi saya nggak bisa keliling dunia. Faktanya selalu berbentuk pas, ya, karena disebut pas apa namanya, pas conditional. Jadi faktanya, perhatikan faktanya, bedanya apa nanti? Faktanya adalah I didn't lot of money, didn't have a lot of money, didn't have a lot of money. So I couldn't travel atau I travel around the world. So I couldn't travel. So I couldn't travel around the world. Perhatikan bedanya apa? Faktanya, di faktanya. Ini didn't, ini couldn't. Yang di sini adalah don't dan ini can. Jadi faktanya yang ini berbentuk present, faktanya yang ini berbentuk past. Okay. Like that.